Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama dengan Ustazah Susi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Ustazah harap semoga semua merasa senang dan bersemangat pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ustazah akan bacakan dulu pijakan aturannya. Yang pertama, pastikan anak-anak menonton video dari awal hingga tuntas. Yang kedua, pastikan anak-anak fokus ya, agar dapat memahami materinya dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ustazah pimpin dari sini ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa, ilmu yang akan kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, anak-anak, pekan ini kita sudah masuk ke tema 4 yaitu globalisasi dan subtema 3 yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Ustazah sudah menyiapkan satu buah lagu tema di sini. Judulnya yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Nadanya ingatlah hari ini yang dipopulerkan oleh Project Pop Band. Ustazah akan mencoba untuk menyanyikannya. Semoga anak-anak bisa mengikuti dari rumah ya. Oke. Kita akan menyanyikannya bersama-sama. 1, 2, 3. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang globalisasi saat ini. Boleh saja kau beli produk luar negeri, produk lokal di hati. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang gadget yang banyak diminati. Kurangi eksis story, juga foto selfie. Game online dihindari. Berpikirlah secara global, bertindak secara lokal. Cintai produk negeri, teruslah berkreasi. Indonesia beraksi. Walau nanti kita terbawa modernisasi, NKRI harga mati. Oke, itu dia lagu temanya. Dan sekarang kita akan masuk ke materinya, globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia dapat diketahui dengan mudah. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru berbagai kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan agar generasi Indonesia tetap cinta tanah air di era globalisasi. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai,
rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal. Ciri-ciri sikap cinta tanah air diantaranya belajar dengan tekun, menjaga kelestarian lingkungan, tidak memilih-milih teman, berbakti pada nusa dan bangsa, berbakti pada orang tua, termasuk bapak dan ibu guru, memelihara persatuan dan kesatuan. Nah, itu dia materi tema kita, dan sekarang kita akan masuk ke materi matematika. Hari ini kita akan membahas tentang prisma dan limas. Yang akan kita bahas yaitu tentang luas permukaan dan volume prisma dan limas. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, anak-anak semoga bisa memahami dan mengukur luas permukaan prisma tegak segitiga dan limas segi empat. Lalu diharapkan anak-anak juga bisa memahami dan menghitung volume prisma tegak segitiga dan limas segi empat. Untuk prisma segitiga sendiri, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang ciri-cirinya, lalu jaring-jaring, luas permukaan, dan volumenya. Untuk ciri-cirinya sendiri, sudah kita bahas pada pertemuan pertama, jadi kita langsung saja membahas tentang jaring-jaringnya. Di sini, Ustazah sudah mencontohkan beberapa jaring-jaring prisma tegak segitiga. Anak-anak bisa melihat ya, ada 4 macam jaring-jaring prisma tegak segitiga, di mana nanti ketika anak-anak mau membuat bangun ruang prisma tegak segitiga bisa menggunakan jaring-jaring ini. Nah, untuk luas permukaannya sendiri, kita perlu tahu bahwa di sini Ustazah sudah mencontohkan sebuah gambarnya ya. Kita perlu tahu bahwa prisma itu memiliki satu alas di sini, satu atap, dan 3 sisi tegak. Alasnya berbentuk segitiga, atapnya juga berbentuk segitiga, dan 3 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Jadi untuk luas permukaan alasnya, luas permukaan prisma sendiri, di sini Ustazah sudah berikan rumusnya, T kali keliling alas. T di sini adalah tinggi prisma. Tinggi prisma dikalikan keliling alasnya ditambah 2 kali luas alas. Nah, jadi kita bisa jabarkan satu persatu. Keliling alasnya yaitu keliling segitiga, di mana segitiganya mempunyai sisi A1, A2, dan A3. Jadi kelilingnya adalah A1 ditambah A2 ditambah A3. Kalau untuk luasnya, luas alas di sini yang dimaksud adalah luas segitiga. Jadi untuk rumus luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Sekarang untuk volumenya, volume prisma yaitu luas alas kali tinggi. Luas alas yaitu luas segitiga di sini, luas alasnya yaitu setengah alas kali tinggi dikalikan dengan T atau tinggi prisma. Jadi volumenya luas alas dikalikan tinggi. Untuk contoh soalnya, di sini Ustazah punya sebuah prisma yang sudah ada ukurannya ya. Di sini sisi-sisinya A1-nya 4 cm, lalu A2-nya 5 cm, A3-nya 3 cm. Di sini segitiganya berbentuk segitiga siku-siku. Lalu untuk tinggi prismanya sendiri yaitu 7 cm. Nah, yang ditanyakan yaitu volumenya dan luas permukaannya. Kita akan bahas tentang volumenya dulu ya.
Volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Jadi, luas alasnya kita hitung terlebih dahulu ya. Luas alasnya kita hitung menggunakan rumus setengah alas kali tinggi. Setengah kali 3 kali 4. Hasilnya adalah 6 cm persegi. Untuk volume, kita bisa langsung tuliskan di sini. Volume prisma yaitu luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya 6, lalu tinggi prismanya 7. Jadi 6 kali 7 sama dengan 42 cm kubik. Jadi volume prisma yaitu 42 cm kubik. Nah, untuk luas alasnya sendiri yang tadi ustazah berikan keterangannya, setengah itu setengah, lalu alas. Di sini alas segitiga adalah yang ini ya anak-anak, lihat. Nah, ini adalah alas segitiga yaitu 3 cm. Maka kita tulis di sini 3 cm. Lalu tingginya yaitu tinggi segitiga, bukan tinggi prisma. Tinggi segitiga yaitu yang di sini. Ini alas yang 3 cm, lalu ini tingginya 4 cm. Ya, jadi setengah kali 3 kali 4 sama dengan 6 cm persegi. Seperti itu ya anak-anak. Lalu kita akan membahas tentang luas permukaannya. Luas permukaan prisma itu tinggi prisma kali luas kali keliling alas ditambah dengan 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali? Karena di sini ada alas dan ada tutup yang mempunyai bentuk yang sama. Ya, jadi 2 kali luas alas. Sekarang kita akan coba untuk hitung keliling alasnya dulu. Keliling alasnya di sini sudah jelas sisi-sisinya ada 3, 4, dan 5. Jadi kita langsung saja jumlahkan 5 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 12 cm. Jadi untuk luas permukaan prisma T kali keliling alas. T di sini adalah tinggi prisma. Tinggi prismanya yaitu 7, keliling alasnya 12. Jadi 7 kali 12. Ditambah dengan 2 kali luas alas. 2 kali luas alas. Luas alasnya tadi sudah kita bahas di sini. Luas alasnya 6 cm persegi. Ya. Jadi langsung saja kita tuliskan luas alasnya 6. Jadi 7 kali 12 yaitu 84 ditambah dengan 2 kali 6 yaitu 12. Hasilnya yaitu 96 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma yaitu 96 cm persegi. Oke, kita bahas tentang 5 segi 4. Yang akan kita pelajari tentang 5 segi 4 yaitu ciri-cirinya, jaring-jaringnya, luas permukaan dan volumenya. Untuk ciri-cirinya sendiri sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama, sehingga kita langsung saja membahas tentang jari-jarinya. Jaring-jaring 5 segi 4 yaitu di sini sudah ada 2 jaring-jaring. Silakan anak-anak boleh cermati ya. Jika anak-anak ingin membuat bangun limas, silakan boleh digambar dulu jaring-jaringnya seperti ini. Nanti setelah itu boleh dipotong sesuai dengan polanya, sehingga akan membentuk sebuah bangun ruang 5 segi 4. Kita akan bahas tentang luas permukaannya terlebih dahulu. Luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas alasnya sendiri di sini adalah luas persegi. Ya, jadi luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Sedangkan luas selimutnya yaitu luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 ditambah luas segitiga 3 dan luas segitiga 4.
Itu luas limitnya. Untuk volumenya sendiri, volume limas yaitu sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya yaitu luas persegi dan tingginya yaitu tinggi limas. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini sudah ada sebuah limas dengan tinggi 9 cm dan untuk alasnya rusuknya yaitu 7 cm. Karena alasnya adalah persegi, jadi di sini 7, di sini 7, di sini 7, dan di sini juga 7. Kita akan melihat bagaimana caranya kita menghitung volume dari limas. Kita tulis dulu diketahui bentuk alasnya persegi, sisinya 7 cm dan tinggi limasnya 9 cm. Ditanyakan volume limasnya, penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu rumusnya. Volume limas yaitu sepertiga luas alas kali tinggi. Untuk luas alasnya kita hitung dulu ya. Luas alasnya yaitu sisi kali sisi. Di sini 7 kali 7 yaitu 49 cm persegi. Jadi volumenya sepertiga kali 49 kali tinggi limas. Tinggi limasnya 9, jadi hasilnya yaitu 147 cm kubik. Untuk contoh soal nomor 2, di sini ada sebuah limas dengan tinggi 4 cm dan rusuknya 6 cm. Kita akan membahas tentang luas permukaannya. Luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah luas selimut. Untuk luas alasnya sendiri, kita hitung sisi kali sisi yaitu 6 kali 6 sama dengan 36 cm persegi. Untuk luas selimutnya, di sini selimutnya berbentuk segitiga, jadi 4 kali luas segitiga, karena segitiganya bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Ya, 4 kali setengah alas kali tinggi segitiga. Ingat ya, di sini adalah tinggi segitiga, bukan tinggi prisma. Ya, nah, 4 kali setengah kali alasnya 6 dan tingginya 5 cm. Di sini sudah Ustazah berikan ya, tinggi segitiga itu 5 cm. Jadi 4 kali setengah kali 6 kali 5 cm sama dengan 60 cm persegi. Di sini anak-anak perlu mencermati bahwa luas selimutnya itu menggunakan tinggi segitiga ya, bukan tinggi prisma. Tinggi segitiganya sudah Ustazah berikan di sini. Tinggi segitiga sama dengan 5 cm. Pastikan tidak keliru dengan tinggi limas. Ya, tinggi limasnya 4 cm. Oke. Setelah ketemu luas selimutnya dan luas alasnya, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah luas selimutnya. 36 ditambah 60 yaitu 96 cm persegi. Jadi luas permukaan limas yaitu 96 cm persegi. Oke, sekian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan dengan bangun ruang yang lain. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga apa yang Ustazah berikan atau informasikan bisa dipahami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Ustazah ucapkan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.